Ibu, saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati batin kita untuk memulai ibadat pemakaman Bapak Paulus Patikerai ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan berikan jiwa.
Kita semua turut berduka bersama keluarga ini. Kita sedih hati karena kehilangan salah seorang anggota keluarga. Kita mengasihi dia. Kita pun percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahkan Tuhan lebih mengasihi dia daripada kita mengasihi dia. Allah itu setia mengasihi. Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai saat kematian. Demikian juga Tuhan mengasihi Bapa kita ini dengan kasih abadi. Karena itu, dengan penuh percaya, kita menyerahkan dia ke dalam tangan Allah, Bapa. Maka kami mohon, hiburlah mereka dalam kesusahan. Kuatkanlah kepercayaan mereka akan dikau, Bapa yang merangkul semua orang dalam pelukan kasih. Demi Yesus Kristus yang hidup sepanjang segala masa. Rezekilah ya Allah hambamu ini dengan air kehidupan kekal. Bersihkanlah dia dari segala noda dosanya. Allah, Bapa yang penuh belas kasih dan sumber penghiburan, berkat kematian dan kebangkitan putramu, Engkau bermau menjadi hidup. Kami percaya bahwa kematian Bapa, saudara kami kami, kalau saat ini bukan ada titik akhir, kami tidak melihatnya lagi. Namun kami yakin Bapa bisa milih hanya secara lahiriah. Dengan ikhlas hati, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Semoga ia menjadi persembahan keluarga kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon, kakulah kami keluarga yang menanggung luka cita ini. Untuk tetap tabah dan selalu menaruh kepercayaan dan harapan kepada-Mu. Demi Kristus dan pengantara kami. Thank you.
Saudara-saudari kekasih, marilah kita mendengarkan dan menerimakan kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Perintah supaya saling mengasihi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Semoga ia terperkenankan masih ini. Marilah kita mohon. Ia juga telah menikmati kebenarannya. Semoga ia tahu kebenaran dia. Bagian dalam semoga Bapa membalas segala kebaikannya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita berdoa. Kami berdoa setiap keluarga yang berkata ini. Semoga kepercayaan mereka terhadap kita. Bukan apa cobaan ini. Tapi suatu berapa. Saudara-saudari, kita saksikan doa-doa permohonan kita ini dalam doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami, sebentar lagi kita akan berkata orang yang dipermandikan harus dikorbankan pula dalam korban itu.
baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Teguhkanlah persaudaraan kami dalam kasih Kristus. Teguhkanlah persaudaraan, semoga kami saling menguatkan untuk bersama-sama mengalami iman terhadap Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami sepanjang segala masa. Thank you.
pacaran nih. Kenapa mereka tuh merasa berita. Thank you.